Hello Earth, welcome back with me and the Finnish vlog about the Ninja 250 ABS and we are there. Okay guys, jadi hari ini gua pengen test ride sesuai janji gua ke kalian semua nih. Hari ini nih motor kondisi sudah beres banget 100%. Tapi gua pengen sekalian test ride dulu dan mau memberikan salah satu treatment alias ada sesuatu yang gua harus lakukan di tempat ban untuk membuat kondisi motor ini makin sempurna dan makin aman di bawah jalan. Halo guys, hari ini gue pakai baju dari Earth Industries. Ini long sleeve guys, jadi ini gue akan dilindungi banget. Secara ini kita lagi panas-panasan. So, buat kalian pengen dapetin kaos seperti ini, keren banget menurut gue. Dan tentunya nyaman banget karena adem banget guys. Kualitas number one tentunya. Jadi kalian bisa lihat perpaduan warna yang seperti ini yang kita ciptakan di @earth.premium champagne color seperti apa kalau di bawah terik matahari. Akhirnya kita udah sampai di salah satu toko ban. Gua nggak mau sebutin apa. Yang jelas gua kesini nyari ini nih. Eh, Bang Billy, kemana aja deh Bang Billy? Gila. Bisa, ini bisa ketemu di sini lagi apa sih? Lu lagi mau apa nih? Gua lagi mau bongkar ban. Bongkar ban. Gue sebenarnya mau bongkar ban mobil, cuma nggak ada motor, jadi gue mau balik lagi. Oke. Gue caw. Naik apa nih? Gue naik motor. Oh gitu. Tapi bannya ban mobil. Ban mobil. Yeah. Oh keren sih, keren. Ide bagus tuh guys. Nanti kita tagih aja lihat karyanya dia kayak apa ya dia. Oke. Gue cabut ya. Siap. Jadi gue kesini tuh mau ngasih tunjuk ke kalian soal ini nih. Jadi ini bener-bener yang menurut gue tuh sangat efektif guys. Jadi melindungi ban kalian dengan cairan ini dan prosesnya seperti itu lagi dikerjain. So mungkin nanti bacotnya gue pas lagi udah jadi aja kali ya. Langsung aja kita lihat prosesnya gimana. Let's go. Jadi cara aplikasinya seperti yang tadi kita kasih tahu ya, ada di sinematiknya. Kalian cukup membuang angin dulu dan membuka pentil, bukan pentil guys, bukan. Jadi dibuka dulu, angin dibuang, dikeluarkan, dan akhirnya kalian harus menaruh seperti ini nih. Ini ada ujungnya buat masukin ke pentilnya, ya. Masukin, dan ini berupa cairan guys. Ya, jadi encer bentuknya. Dan tinggal kasih masukin ke dalam bannya lewat velg ya tentunya. Dan setelah itu kalian bisa langsung mengisi anginnya lagi agar si cairannya itu menyelimuti bagian ban dalamnya gitu guys. Oke. Dan biasanya kalau untuk ukuran-ukuran motor cowok begini yang velgnya tuh bisa dibilang ring 17, 18 itu ban depan 2. Biasanya 2 botol. Ya, ini 2 botol. Kalau ban belakang, karena bannya lebih lebar dan lebih, apa nih, membutuhkan cairan lebih banyak, mungkin kalian bisa dapatkan dan mengisinya dengan 3 botol guys kalau belakang. Jadi gue ingetin sekali lagi. Nah, untuk harganya berapa, nanti mungkin gue kasih tahu aja notanya habis berapa biar kalian langsung lihat ya harganya. Menurut gue hal-hal seperti ini penting banget karena
mungkin bisa dibilang harganya worth it, nggak seberapa, tapi sangat-sangat dibutuhkan gitu guys. Oke, langsung aja kita bayar guys. Siap. Dua ya kalau ban depan. Kalau belakang tiga ya. Oke, 71.000. Oke. Dua botol 71.000. Beres guys untuk wilayah ban depannya. Worth it banget ya 71.000. Guys, we are back. Jadi kita sudah sampai ada di Earth lagi nih guys. Jadi gue langsung present aja guys. Tadi sebelum gue present soal spek detail dan ya seperti ini hasil tangan dari tim Earth, gue kasih tahu kalian yang tadi itu adalah cairan pelapis dinding dalam ban. Jadi kalau kalian ngerasa ban kalian nih kena dingin, kena air, itu tambah lama tuh posisinya tambah kempes. Gua sarankan banget dan gua rekomen banget cairan yang tadi itu, karena itu dapat benar-benar menyumpal atau enggak menyumbat wilayah angin-angin kecil. Secara enggak langsung kalau ibarat angin itu tidak berwujud, guys, tapi berbau, itu namanya kentut. Ban depan tadi gua cuma ngabisin duit 71.000 dan udah dipasangin tuh sama di isi si angin bannya gitu ya. Jadi menurut gue itu murah banget dan kalian boleh langsung dapatkan di online store juga, mungkin banyak. Jadi coba ketik aja pelindung ban, nggak tahu namanya apa ya itu tadi ya. Jadi gue present langsung dari segi eksterior. Yang pertama kita lakukan adalah mengecat dengan warna champagne color keluaran dari @earth.premium, bukan dot tapi underscore. Oke. Ini warna khusus yang kita pernah ciptakan dan tentunya kalau kalian bisa lihat perbandingan warnanya itu bisa berubah karena ada partikel siraliknya guys. Jadi ini special color by us. So buat kalian yang mau tanya-tanya boleh langsung aja di Instagramnya @earth_premium guys. Itu yang pertama gua lakuin. Oke guys, yang kedua. Tara, ini adalah velg keluaran dari Virosi. Buat kalian yang mau lihat bentuknya detailnya seperti apa, itu ada di vlog sebelumnya. Jadi kalian scroll ke bawah, mumpung belum terlalu jauh, langsung kalian cek aja. Ini velg Virosi dengan ukuran depan 3,5 inch, dibalut dengan ban 120 yang bermerek Matt Zeller guys. Jadi Matt Zeller itu yang gue udah pernah kasih tahu ke kalian di vlog sebelumnya, ini ban yang sering banget digunakan oleh Harley Davidson dan Ducati guys. Dan langsung aja kalian kalau mau lihat sektor sisi satunya, ini sisi satunya gua menggunakan cakram ninja karbu guys, karena ini pelek ya, jujur aja ya, gua baru nemuin tuh yang ibaratkan bisa masuk ke Ninja 250 sampai sekarang ini. Selain mungkin macet sini OZ yang harganya tuh amazing banget, yang menurut gua kalau emang mau kita bikin daily, kita punya budget segitu, it's okay, but not for this bike ya. Jadi menurut gua, ini dengan model Virosi keluaran seperti ini aja tuh sudah seperti Macesini, di mana yang bentuknya palangnya V alias kayak V ya, kayak huruf V gitu. Berkeliling berapa palang tuh. Jadi gua kasih tahu lagi, ini adalah cakram punyanya Ninja Karbu. Gua langsung masukin dan kalian jangan pernah terlena. Karena kenapa? Sama-sama dia memiliki 5 baut yang menempel di peleknya, namun jaraknya tuh beda guys. Jadi Ninja FI 250 ABS ZTEC mungkin
itu beda sama Ninja Karbu, tapi nggak kelihatan banget bedanya tuh, tipis banget, cuman sekitar 1 sentian guys, itu persisinya, diameternya ya. Jadi menurut gue ini adalah salah satu yang bisa dibilang hal penting, tips and trick dalam memodifikasi cakram bisa masuk ke Ninja 250. Jadi gitu guys. Dan tentunya kemarin itu gue ada sedikit kendala di wilayah depan. Kenapa? Karena bearingnya juga, karena as Ninja 250 ABS itu lebih besar, otomatis nggak masuk ke pelek ini. Jadi gue langsung aja melakukan pergantian as roda depan nih guys. Jadi ini udah punya Ninja Karbu, dan bearing velgnya kita rubah, slup langsung masuk, sampai akhirnya sudah terpasang manis. Dan for your information, gue suka Virosi velg ini selain harganya yang bisa dibilang worth it banget, ini sudah built-in buat kalian yang mau bermain dengan double disc alias double cakram ya, double kaliper wilayah depannya. Jadi itu kenapa gue reason untuk memasangkan velg dan speknya seperti ini kali ya guys ya. Lanjut lagi, dan tentunya ini motor sudah menggunakan knalpot dari Kawahara guys, yang tadinya tuh kalau bicara soal custom, nah ini nih jadi kayak panjang banget, dan harusnya sih ada bracket yang kemarin gue buang, yang kata gue tuh menurut gue estetikanya tuh kurang kena gitu, sampai akhirnya gue custom lagi sendiri, gue potong, dan akhirnya gue pendekin sampai akhirnya bentuknya tuh seperti OEM guys. Nah menurut kalian boleh rekomendasi di bawah juga, siapa tahu sang owner Ibu Odey mendengar vlog kali ini dan bisa lanjut lagi ke tahap berikutnya dalam memodifikasi motor harian dia nih. Oke, lanjut lagi, kalau di wilayah belakang ini masih velg menggunakan Virosi. Yang perlu kalian ganti itu hanya mengganjalkan seperti bearing ya, bearing atau enggak spacer nih di wilayah sini. Jadi kalian kalau mau lihat detail, ini di wilayah sini nih yang deket cakram itu kalian ganjel, karena ini pelek tuh biar digeser ada sedikit ke kanan. Ya kalau enggak sih ini bakal nabrak banget sama dudukan apa nih, rantai nih, tutupan rantai. Ini udah tipis banget guys, tapi enggak ada sama sekali bekas nyerut. Nah menurut gua hal-hal seperti ini tuh yang membikin diri gua menjadi pertimbangan guys. Tadinya gue jujur pengen ngambilin arm punya CBR 1000, kalau enggak punya IR 6 yang sudah model banana guys. Tapi berhubung gue ngeliat dengan spek seperti ini, dan menurut gue ini lebih interesting, ini kelihatannya OEM banget, orang bakal ngomong, oh so tight ya, ini bakal mepet banget guys. Ini bahkan setengah jari gue aja tuh kagak masuk tuh. Ini mepet banget, tapi menurut gue sih ini dari sini nih bakal kelihatan seksi banget. Begitu kalian ganti arm yang kemarin gue pikirin, ban gak mungkin menggunakan 180 lagi, alias gapping jaraknya pun dari wilayah ini dengan arm yang sudah gantian moge itu bakal lebar banget. Andai kata menggunakan Delcavic pun, itu akan membuat jaraknya tuh jadi lebih lebar, sehingga dengan bokong 180-nya ini tidak terekspos secara maksimal. Tapi itu menurut saran gue ya, kalau wilayah belakang, kalau urusan piringan cakram, is okay, itu plug and play dan masuk semua, sama semua Ninja. Dan ditambah lagi, kalau wilayah yang terakhir gue mau bahas, mungkin ke arah handlebar. Mungkin ke depan nanti Ibu Odey juga akan menggantikan di wilayah kopling, segitiga, rem. Karena ini yang gue lihat udah gantian tuh, ini menggunakan CNC. Gue gak tahu ini merek apa ini. Ini gue gak tahu merek apa. Tapi kalau handlebar, ini nih, putaran gas ya, dia menggunakan Rizoma guys. Jadi ini warnanya stainless begini, dan menurut gua it's so clean banget. Jadi colorway-nya udah masuk banget, dan apa nih, menurut gua ini sudah cukup banget yang ibaratkan untuk step pertama dalam memodifikasi Ninja 250 ABS milik Ibu Odey sendiri. Dan gua ucapin banget banyak terima kasih buat Ibu Odey dan tentunya penonton semua yang nonton vlog kali ini. Mudah-mudahan kedepannya kita juga lagi banyak banget proyekan nih. Kalau kalian mau lihat, sooner or later, ini motor-motor galapan kita, ini motor gua sih, ini motor gua udah hampir jadi, itu batangan emas alias motor temen gua, teman ketemu besar, tapi kita sama-sama sedikit memiliki keseragaman, bukan di wilayah pakaian guys, bukan, tapi agak udah mirip-mirip nih aliran kita nih. Nanti kejutannya seperti apa gue akan tampilkan di next vlognya. Dan tentunya ini ada
CS gua, Koko CS gua nih. Jadi dia menggunakan Ninja 2 Tak, berhubung dia baru tahu di sini bisa nge-restore motor juga yang tadinya kita tuh cuman dikenal sebagai bengkel garap mobil. Sampai sekarang akhirnya orang-orang ya begini kondisi bengkel yang bisa dibilang lumayan penuh ya untuk wilayah motor. Dan gua sendiri sebenarnya gua demen banget motor sih dari dulu guys, cuman gua enggak mau expose aja gitu. Dan daripada gue tambah banyak bacot, gue kasih tahu sedikit kenapa alasan gue memilih warna ini guys. Kenapa? Satu, karena ini warna tuh gak pasaran. Dan tentunya gue sempet melakukan research soal filosofis warna. Jadi kalau kalian mau perhatiin, ini warna tuh perpaduan antara gold sama silver. Ya alias yang kalau gold itu melambangkan kuat ya. Kuat, berharga, alias strong. Dan kalau bicara soal ninja, menurut gue di Indonesia belum ada yang ninja dengan warna seperti ini. Jadi gue rido banget, bukan rido Bang Roma ya, bukan. Tapi rido banget sampai akhirnya membikinkan colorway untuk Ninja Champagne ini buat Ibu Ode. Jadi menurut gue seperti itu. Ada filosofis tersendiri yang gue pilihin untuk ya mengekspos ninja seperti ini. Mudah-mudahan customer puas, kami lemas, tapi kami senang. Dan tentunya gue ingetin lagi guys, kita punya 7 Instagram. Kalian mau yang kepo-kepo wilayah mobil, wilayah motor, kita ada semua Instagramnya, ada di sini semua linknya. Ditambah lagi, ini motor udah beres ya. Jadi untuk yang buat kemarin nonton-nonton Ninja 250, kita udah sempet tanya jawab, udah sempet curhat-curhatan via Instagram gue sendiri. Gue ucapin thank you banget udah ngasih tahu titik-titik terbaik untuk memodifikasi Ninja 250, oke? Mungkin hari ini cuplikan gua tentang vlog Ninja 250 Ibu Ode segini dulu. Thank you for watching and be the best on the guys. Bye-bye.